Dua pelaku pembunuhan gajah liar di Kabupaten Indragiri Hulu Riau ditangkap polisi dan dari tangan pelaku disita pasang gading gajah, senjata api rakitan, puluhan amunisi, serta senjata tajam. Selama dua bulan melakukan pengejaran pasca kematian seekor gajah jantan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, polisi akhirnya mengungkap identitas pelaku pembunuhan. ANR alias Ucok, 52 tahun, ditangkap polisi di Sumatera Utara. Pelaku ANR adalah residivis kasus yang sama, menembak mati gajah liar pada tahun 2015. Selanjutnya polisi menangkap SRK, 29 tahun, di Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari rumah pelaku, disita senjata api rakitan, 29 butir amunisi, senjata tajam, dan sepasang gading gajah jantan. Seorang pelaku ARK masih buron. Berdasarkan keterangan yang kita ambil dari dua orang ini, mereka mengakui bahwa mereka yang melakukan eksekusi pembunuhan gajah tersebut bersama satu orang DPO. Kemudian dari si dua orang tersangka ini, kita berhasil mengamankan barang bukti, yaitu satu pucuk senjata api rakitan dengan jumlah peluru 29 butir. Biasa ini juga, tapi turun di tanah paling ini.